Prabowo akui banyak belajar sejarah NU dari Hovifah. Pada Senin malam tanggal 13 Februari 2023, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa di sebuah restoran kawasan Gubeng, Kota Surabaya. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan balasan Prabowo dengan Hovifah pada Mei 2022 lalu di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Yang kala itu, Prabowo dijamu makan di Gedung Gerahadi. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama kurang lebih 90 menit. Prabowo buka-bukaan terkait hal-hal apa saja yang ia bahas bersama Hovifah, mulai dari komunikasi ke Timur Tengah hingga sejarah NU. Beliau mengatakan, "Jadi kita membahas macam-macam lah sejarah NU." Beliau menceritakan upaya-upaya beliau melanjutkan komunikasi dengan Timur Tengah dengan dunia akademis di Timur Tengah. Selain itu, Prabowo mengaku tidak langsung menyinggung soal Pilpres. Prabowo mengatakan akan ada saatnya ia akan bahas soal Pilpres. Beliau malah tertawa terbahak-bahak saat ditanya kapan deklarasi dengan Hovifah. Apapun yang dibahas dalam pertemuan keduanya ini, semoga bisa membawa kebaikan bagi bangsa kita.